sekarang kita menemukan sarang tukik yang sebenarnya dia bisa keluar malam ini, tapi kita menghindar dengan predator. Nah sekarang kita lihat bergerak dia bersama teman-temannya dari bawah. Ini sepertinya dia mau keluar dari sarangnya. Sekarang kami memutuskan bahwa kita mengubur kembali biar nanti malam bisa dia keluar sendiri menuju ke laut.